Oui. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Siang ini, Mas Angga mau bikin video. Ya, sedikit lah, nggak lama lah, beberapa menit aja. Jadi sedikit video karena banyak kalian yang tanya bagaimana story seorang Angga Prajabuana menjadi seperti ini. Jadi banyak yang tanya, Mas, gimana sih perjalanan hidup Mas Angga awal sebelum menjadi pengobat tradisional, sebelum jadi ahli totok saraf, sebelum jadi terkenal. Ya, artinya banyak kalian yang bertanya-tanya bagaimana story tentang Angga Prajabuana jadi from zero to zero to hero. Mungkin Mas Angga akan sedikit cerita ya. Jadi akan sedikit cerita tentang perjalanan hidup saya sampai saya menjadi seterkenal ini. Alhamdulillah lah, semuanya berkat izin Allah yang jelas ya. Awal mula dulu yang jelas kita dikucilkan. Artinya Mas Angga dikucilkan oleh orang karena dianggap Angga Prajabuana ini nggak akan bisa melanjutkan apa yang sudah almarhum bapak mertua saya sudah buat sebelumnya. Artinya totok saraf ini kan sebelum Mas Angga jadi seperti ini, itu almarhum bapak mertua saya, jadi almarhum bapak Ion atau Suiryono. Jadi ketika beliau masih ada, artinya masih hidup dulu, Mas Angga itu jadi asistennya. Jadi saya yang nemenin bapak setiap hari. Nah, ketika beliau sudah meninggal, saya menggantikan beliau di Kendit, Situbondo, Jawa Timur, sebagai ahli totok saraf di sana. Nah, dikucilkannya seperti ini loh. Jadi segi cerita, Mas Angga kalau cerita nggak akan bikin-bikin, memang apa adanya. Sedikit cerita, waktu itu ketika bapak meninggal, otomatis kan nama besar bapak waktu itu yang jadi, ya artinya yang jadi brand lah di Kendit itu. Bagaimana caranya saya menggantikan beliau ketika beliau nggak ada, tapi saya harus menggantikan beliau dan saya harus tak boleh kalah dari bapak. Waktu itu 2015 Desember tanggal 7 bapak meninggal. Nah, seminggu setelah bapak meninggal saya buka sendiri, artinya beban berat waktu itu bagaimana cara menggantikan nama besar bapak. Bagaimana nanti kalau orang berobat ke saya tapi tak sembuh? Bagaimana kalau ada orang yang berobat pelayanannya tidak sama dengan waktu bapak ngelayani? Bagaimana kalau orang-orang kecewa ketika saya layani? Waktu itu jadi PR terberat saya. Jadi satu minggu setelah bapak meninggal saya buka. Pada akhirnya waktu itu challenge terberat buat saya. Hari pertama pasien cuma ada kalau nggak salah 5 orang waktu itu. Di tanggal 14 Desember 2015 Mas Angga buka pertama sendiri. Ya, buka pertama sendiri tanpa almarhum bapak, saya menggantikan beliau, pasien masih 5 orang. Jadi bukan pasien yang nunggu saya yang nunggu pasien waktu itu. Jadi 5 orang, hari kedua ya sama 5 10 orang paling banyak seminggu ya. Mulai meningkat, meningkat, meningkat karena nama saya mulai lama, tambah lama, tambah lama, tambah oke. Terus 1 bulan sudah alhamdulillah bisa naik 30 pasien, 40 pasien. Jadi 2 bulan, 3 bulan sudah alhamdulillah bisa 50 pasien per harinya. 2016 April saya diserbu orang Banyuwangi pada akhirnya waktu itu. Jadi banyak rombongan Banyuwangi waktu itu. Jadi April 2014 nama Mas Angga ini udah mulai naik alhamdulillah. Jadi waktu itu masih amburadul, nggak ada sistem, pokok datang kita layani. Sampai akhirnya Oktober itu udah membludak pasien saya. Jadi Mas Angga ngerintis 10 bulan waktu itu. Alhamdulillah cepat karena orang ngelihat hasil saya. Jadi meskipun saya ditinggal almarhum bapak, pasien yang saya layani itu puas. Artinya hasilnya itu tidak kalah dengan apa yang bapak lakukan ketika bapak menjadi ahli totok saraf. Dan Mas Angga alhamdulillah
bisa mengemban amanah beliau untuk menggantikan beliau di Kendit, dan alhamdulillah sampai sebesar ini. Lanjut Oktober, Januari, kalau enggak Desember Mas Angga sakit karena terlalu banyak. Waktu itu Mas Angga kan masih terima bisa 6.000 7.000 pasien per bulan, jadi setahun bisa kurang lebih 60 sampai 80.000 pasien karena masih membludak. Januari saya sakit, masuk rumah sakit. Terus 2017 bulan 3 Mas Angga bikin Facebook. Nah, bikin Facebook waktu itu niatnya, nah, Mas Angga niatnya hanya ini aja sih. Jadi pingin memperkenalkan kalau ada metode pengobatan yang seperti ini. Artinya hasilnya luar biasa, sistemnya kekeluargaan, tapi kita modelnya kayak bercanda kan. Jadi di ruangan itu kita seperti silaturahmi jadi keluarga. Pengobatannya menyenangkan, tapi hasilnya luar biasa. Nah, itu saya pengen kenalkan ketika Maret 2017. Maret 2017 saya bikin medsos Facebook. April itu udah viral. April, Mei ini udah viral, udah luar biasa. Jadi ketika saya bikin medsos ini 2-3 bulan itu udah viral, udah wah pasien udah membludak gak karu-karuan waktu itu. Alhamdulillah bisa diterima halayak banyak metode pengobatan saya ini oleh masyarakat, dan masyarakat pun menikmati hasilnya. Yang orang alhamdulillah stroke tidak bisa jalan, terus kita bantu menjadi bisa jalan. Orang yang tidak bisa melihat, alhamdulillah kita bantu bisa melihat. Terus orang yang biasanya operasi, alhamdulillah mereka tak jadi operasi. Orang yang sudah lama tidak mempunyai keturunan alias program hamil, saya bantu. Pada akhirnya mereka berhasil hamil dan menjadi orang tua. Jadi itu yang menurut saya luar biasa. Jadi pengenalan saya di media sosial untuk netizen lah, artinya untuk para warganet semuanya, saya berhasil dan membuat metode pengobatan totok saraf ini menjadi terkenal waktu itu. Jadi tak ada niat apapun, saya cuma niat untuk mempublikasinya kalau memang ada pengobatan yang keren seperti ini dan hasilnya juga luar biasa. 2017 November saya mulai bikin sistem, artinya sistemnya karena udah membludak, masa nggak bikin sistem biar nggak kocar kacir, karena juga banyak calo waktu itu, banyak calo antrian. Jadi pada akhirnya saya bikin sistem online, jadi jauh deket semuanya telepon, jadi biar nggak ada calo waktu itu. Jadi pada akhirnya online, orang berebut, jadi tidak ada yang main-main calo, main-main antrian, sudah pokok rezeki tersambung teleponnya, dia akan mendapatkan antrian. Alhamdulillah November, Desember, Januari saya reshuffle terus aturannya sampai pada akhirnya ketemu aturan ya ini online. Jadinya tiap hari Senin kita buka, telepon penuh kita tutup. Kita layani dulu, pada akhirnya orang yang terlayani pasti akan mendapatkan antrian kontrol. Ya, yang dapat antrian kontrol ini bisa kita maintenance. Kita maintenance, mereka sembuh, baru kita ganti pasien baru. Nah, ketika memang pasien lama ini sudah berkurang banyak, baru kita tambah dengan pasien-pasien baru. Mas Angga, kenapa kok sih nggak numpuk-numpuk pasien? Mas Angga nggak mau. Not quantity, but quality. Saya nggak mau numpuk-numpuk banyak. Saya lebih mengutamakan kualitas pengobatan Mas Angga. Jadi itu yang menjadikan prioritas utama orang, jalan kesembuhan Angga Prajabuana. Padahal ini jadi prioritas utama karena melihat hasil kerja saya, hasil kerja yang nyata, gak banyak omong. Pada akhirnya kalian tahu bagaimana hasilnya yang sangat luar biasa. Dan Mas Angga gak pernah pandang bulu. Artinya mau, mohon maaf, mau rakyat bawah, menengah, atas, kita layani semua. Ya namanya mau di tempat manapun pasti yang ada namanya SOP umum dan SOP khusus. SOP umum untuk di Kendit, Senin sampai Kamis, Mas Angga itu tidak akan pernah yang namanya ngelihat strata. Semua sama pasti akan layani asal kalian punya antrian. Bisa kalian cek sendiri ketika ke rumah. Mau siapapun itu, yang penting dia punya antrian, Mas Angga pasti layani. Jangan pernah mikir kalau berobat di jalan kesembuhan itu mahal. Kalian bisa tanya kepada semua pasien yang saya layani. Pasien-pasien yang pernah saya layani, monggo komen di sini semuanya. Pernah nggak Mas Angga target nggak? Nggak pernah. Kalian ada duit mau kasih saya, monggo. Kalian nggak ada duit, nggak apa-apa. Mas Angga dulu aja 2016 baru ngobati. Orang itu banyak yang bawa beras ke saya. Bawa gula, bawa telur, bawa ayam. Saya ingat, sangat ingat bawa sayuran. Saya ingat karena mereka nggak punya duit. Tapi no, kita kembalikan itu semua.
Karena itu bukan prioritas saya. Prioritas Mas Angga itu kesembuhan pasien. Kalau rezeki sudah Allah yang ngatur, nggak akan tertukar karena ada takarannya masing-masing. Kerjaan bisa ditiru, tapi rezeki kita akan. Kalau masalah dikucilkan, Mas Angga sering dikucilkan dulu. Jangan pernah mengucilkan kerjaan seorang. Jangan pernah memandang sebelah mata, wah itu kerjaannya cuma tukang pijet. Wah jangan. Dulu Mas Angga, ya kerjaannya cuma tukang pijet, gimana nanti mau makan? Wah gimana nanti mau nafkain anak istrinya ketika sudah nggak ada bapak mertuanya yang dulu terkenal itu. Nggak mungkin itu Angga bisa ngelanjutkan bapaknya itu. Nggak mungkin dia bisa nafkahin anak istrinya itu. Jadi kita dipandang sebelah mata karena seakan-akan nggak bisa ngelanjutin bapak. Jadi seakan-akan kerjaan yang saya tekuni ini jadi sebagai tukang pijet lah. Kalau katanya orang-orang kan biasanya ini identik dengan tukang pijet. Jadi dipandang sebelah mata. Jangan. Jangan pernah memandang sebelah mata orang. Karena rezeki orang kita tak tahu. Terkadang orang yang sering dihina, dia akan menjadi sukses. Orang yang sering menghina orang, dia pada akhirnya akan terhina. Dia akan malu sendiri karena omongan dia dulu ketika mengucilkan seseorang, ketika dia ngelihat sekarang orang yang dia hina sukses, dia mau ngomong apa? Ya enggak? Mungkin kalian mungkin sering diomongin ya ketika kita kerja tapi nggak ada hasil ditanya, mana sih hasilnya kerja? Kok nggak bisa beli apapun? Ya enggak? Tapi ketika kita beli sesuatu, pasti dia akan juga tanya, ah itu paling beli sesuatu itu dibelikan mertuanya, ah itu paling kredit, ah itu paling dapatnya ini dan itu. Hoi, hidup-hidup kita ngapain mereka ribet? Jadi jalanin aja hidup kita, mau kita dapat barang itu dapatnya kredit, oh itu halal, kita bayar, kredit selesai, lunas, udah barang milik kita. Nah, itulah, ketika kita kerja nggak dapat barang yang kita beli, artinya kita nggak dapat sesuatu, kita diomongin mana hasilnya kerja. Ketika kita beli sesuatu, mereka pada akhirnya berpikir buruk tentang kita. Yang dapatnya hutang, dikasih mertuanya, ini, dan itulah. Mungkin bukan cuma di Mas Angga aja ya, mungkin di kalian juga seperti itu ya. Ketika beli sesuatu, diomongin, nggak beli sesuatu, diomongin. Nah itulah serba salah. Makanya kita jadi orang baik, kita nggak boleh ngeremehkan orang, kita nggak boleh ngucilkan orang, rezeki orang nggak ada yang tahu. Lah sama seperti Mas Angga, Mas Angga ini bukan anaknya orang kaya. Saya dari orang yang biasa aja, tapi alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang luar biasa buat saya karena mungkin kita niatnya kan ibadah nolong orang. Padahal itu yang membuat saya jadi luar biasa sampai saat ini. Jadi kenapa sih Mas udah terkenal kok tetap kayak gini? Apa yang harus berubah? Mau kita terkenal atau enggak, kita harus berubah jadi siapa? Angga Prajabuana ini yang nggak akan berubah, nggak akan berubah. Mau sampai kapanpun seperti ini. Ketika kalian bilang susah ketemu saya karena memang sudah terlalu banyak yang pengen bertemu saya. Jadi kita juga privacy di situ. Kalau kita nggak batasi, Mas Angga juga punya keterbatasan tenaga dan punya keterbatasan waktu. Jadi mohon maaf, Mas Angga nggak bisa ngemuasin semua orang. Jadi doa terbaik saya untuk kalian, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja lah tentang Angga Prajabuana. 2018 saya pada akhirnya sering keluar masuk Jakarta karena banyak pejabat tinggi waktu itu kan, karena ada kesempatan, enggak semua kesempatan orang itu dikasih. Kesempatan terbaik untuk saya ketemu jenderal, menteri, semua pejabat atas dan ya selevel mereka lah. Itu juga SOP khusus dari saya untuk melayani beliau-beliau karena juga mau dimanapun ada SOP umum dan SOP khusus. Pada akhirnya 2018 saya ketemu dengan berbagai macam pejabat tinggi, alhamdulillah juga sukses. Pada akhirnya melambungkan nama saya yang jadi luar biasa karena mereka melihat kualitas. Kalau nggak ngelihat kualitas mana mau jenderal, menteri, apalagi kayak sekarang Perdana Menteri ke-6 Malaysia mau memakai jasa jalan kesembuhan Angga Praja, mana mau, karena melihat kualitas seorang Angga Praja Buana. Dan 2019 alhamdulillah Mas Angga punya rezeki untuk naik haji, dan itu pun juga haji ini memang benar-benar panggilan ya, orang-orang yang memang dipanggil oleh Allah. Mas Angga gak ada rencana tapi alhamdulillah diberikan rezeki. Agustus saya berangkat haji dan waktu itu ada Mas Arif dari Net TV telepon waktu ke rumah adik saya Rengga. Telepon waktu itu seperti ini, Mas ada dari pihak Net TV nawarin Mas Angga syuting di acara Jalan Kesembuhan. Saya ingat sekali, saya waktu ada di Mekah waktu itu.
Saya bilang, acaranya apa? Kalau orang lain mungkin ditawari di telepon untuk dapat acara itu langsung happy ya. Kalau Mas Ang enggak. Kita tanya dulu konsepnya seperti apa. Kalian bisa tanya ke Mas Arief. Nah, konsepnya gini-gini Mas. Nah, kita omongin ternyata bikin acara tentang jalan kesembuhan. Tapi saya minta konsep waktu itu bisa kalian tanyakan. Jadi ada story. Artinya ada ceritanya. Orang sakit apa, dari mana, udah berapa lama berobat. Ada proses yaitu tentang pengobatan saya. Dan yang terakhir ada hasil. Hasilnya dari ketika saya kerjakan. Bisa kalian ditonton Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana kan seperti itu. Semuanya ada proses, ada story, dan ada hasil. Mas Arief mau nunggu saya pulang haji, pada akhirnya kita bikin yang namanya Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana. Dan mulai tayang perdananya pun itu luar biasa. Tayang perdana ketika istri saya ulang tahun. 19 Oktober 2019, perdana Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana tayang di Net TV. Ketika waktu itu kita hanya 6 episode, kita nggak ada sampai berpuluh-puluh episode sampai sekarang sudah alhamdulillah sudah hampir 10 bulan. Kita nggak ada mimpi di situ. Ternyata apresiasi warga masyarakat luar biasa, karena memang saya sama Mas Arief waktu itu bikin acara ini karena memang niatnya memberikan edukasi, memberikan informasi, dan kisah inspiratif di balik perjuangan pasien untuk mencari kesembuhan. Nah, ternyata masyarakat bisa menerima itu dan semuanya realita. Bisa ditanyakan, Mas make up, Mas blogging, Mas enggak mau. Jadi semua realita, semua yang memainkan itu memang pasien Mas Angga, enggak ada skrip, enggak ada skenario, enggak ada apapun. Pure murni di situ. Jadi semuanya berjalan secara natural tanpa dibuat-buat. Dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan hampir 10 bulan Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana. Dan kalian bisa ngelihat jadi kisah inspiratif buat kalian semuanya. Pada akhirnya orang yang nggak tahu jadi tahu tentang penyakit ini. Karena Mas Angga ngejelasinnya kan enak. Jadi dengan bahasa simpel saya yang mudah dicerna oleh masyarakat. Orang juga ngelihat hasilnya seperti apa. Orang untuk berobat ini sarafnya ditekan di mana. Nggak ada yang saya tutup-tutupi. Nggak saya rahasiakan metode saya liatin publik di situ. Ngapain kita tutupi? Orang bisa mencontoh saya, terus dia bermanfaat untuk orang banyak, terus dia bisa nangani keluarganya seperti yang Mas Angga contohkan di tips sehat ala Angga Prajabuana. Mas Angga lebih seneng. Saya bukan seperti orang lain, ketika orang nyontoh seperti itu dia akan sedih. Oh itu punya gua loh, oh itu punya aku loh. No, selama itu bermanfaat buat kalian, tips-tips Mas Angga berikan buat kalian itu bermanfaat, terus orang yang kalian bantu itu bisa reda keluhannya, syukur-syukur sembuh, itu udah amazing buat saya. Pada akhirnya ladang pahala buat saya, ladang pahala juga buat kalian semuanya. Next, finally pada akhirnya tayangan Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana ini dicekal oleh KPI gara-gara saya nggak punya izin itu. Nah, pada akhirnya saya udah urus, dibantu oleh camat saya Mas Sigit. Alhamdulillah STPT-nya udah keluar. Dan halo buat semua orang-orang KPI, para pejabatnya, atasannya, dan jajarannya. Alhamdulillah STPT saya pribadi Angga Prajabuana udah selesai. Kalian mau ngorek-ngorek apa lagi? Tayangan saya itu apa salahnya? Gak ada kan? Inspiratif, memberikan edukasi, memberikan informasi, memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Daripada kalian ngorek-ngorek tentang acara Mas Angga, mending kalian korek-korek acara-acara yang gak penting aja, yang gak bermanfaat, cuma cacicu-cacicu. Itu gak edukatif. Masyarakat kita butuh yang edukatif. Jangan cuma sebatas tayangan yang gak jelas menurut saya. Jadi untuk KPI, mohon maaf. Kalian gak bisa cacicu-cacicu ke saya lagi. Karena STPT udah selesai. Ya, mungkin itu doa dari orang banyak ya, bapak-bapak KPI. Orang-orang banyak yang kita bantu. Pada akhirnya Allah memberikan jalan kemudahan untuk saya mengurus semuanya. Nah, itulah orang baik, selalu ada jalan untuk orang baik. STPT saya selesai. Kemarin dia ngupload di situs KPI-nya. Sekarang dia, nanti saya upload STPT saya, kita lihat respon KPI seperti apa. Masih nyinyir nggak tuh orang-orang? Oke, mungkin itu aja sekilas perjalanan saya. Untuk masalah tarif, kemarin Mas Angga bikin status itu heboh sekali. Kita buka statusnya. Saya bikin status ini heboh sekali.
Yang penting kalian terdata atau punya antrian, silahkan datang ke tempat saya. Nah, itu perlu digarisbawahi. Punya antrian, kalian datang. Kalau nggak punya, jangan dulu, karena semuanya udah terdata. Mau kasih uang, monggo. Kalian mau ada rezeki buat Mas Angga, pelayanan Mas Angga, jasa Mas Angga, monggo kasih. Kalau nggak punya uang, nggak apa-apa. Kalian mau ngasih ucapan terima kasih, Mas, terima kasih karena saya udah diobati. Nggak apa-apa, saya udah happy. Yang penting kalian sembuh, yang penting kalian Mas Angga tangani sehat. Kalian mau salaman ke saya aja, Mas, terima kasih saya udah diobati. Wah, saya udah seneng, mau senyum aja, seneng. Jadi nggak semuanya harus dinilai dari materi. Terkadang yang saya yakini, doa ikhlas dari kalian semuanya. Mas Angga mudah-mudahan panjang umur, Mas Angga mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, mudah-mudahan semua yang terbaik Allah limpahkan buat Mas Angga. Oh, itu loh, itu rezeki yang luar biasa untuk seorang Angga Prajabuana. Jadi uang itu nggak identik yang harus kalian kasih untuk saya, enggak. Jangan samakan saya dengan yang lain yang selalu identik dengan ketika punya nama besar, ketika sudah posisi seperti saya, akan target kalian dengan tarif-tarif yang fantastis dan gila. No, jangan saya samakan dengan yang lain. Doa terbaik kalian untuk saya, itu udah rezeki yang luar biasa untuk saya. Oke? Next, mungkin ada pertanyaan dari kalian. Apalah, oke, saya jawab lah. Dari tadi soalnya banyak komen karena Mas Angga cerita sedikit story. Nanti Mas Angga akan bikin sedikit cerita pendek atau film lah untuk story perjalanan hidup saya. Ditunggu aja, nanti ditonton, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kalian. Jadi from zero to hero, tak ada yang tak mungkin di dunia ini ketika kalian selalu berdoa, berusaha, dan kerja keras. Apa yang mau kalian tanyakan, monggo. Apa tentang kisah hidup kalian yang sama seperti saya, sering dikucilkan? Karena memang ya, ketika kita memang gak punya apa-apa, orang semuanya lari dari kita. Tapi ketika kita punya segalanya, semua ngaku saudara, ya enggak? Oke, Mas Angga lihat dulu komennya. Mau tanya apa? Panjang umur, amin. Kalian mudah-mudahan juga panjang umur, sehat selalu. Iyalah, jangan memandang sebelah mata orang yang kerjaannya mungkin cuma tukang pijat seperti saya, pengobatan alternatif seperti saya. Janganlah, rezeki orang nggak ada yang tahu. Jadi kembangkan apa yang kalian punya, yang seprofesi dengan saya, kembangkan, buktikan ke orang-orang dengan hasil. Jadi pasien yang kalian tangani bisa sembuh dengan izin Allah, jangan lupa ya. Jadi buktikan ke orang-orang kalau apa yang kita kerjakan itu bermanfaat untuk orang dan hasilnya benar-benar dinikmati. Ketika itu ada hasil, kita nggak usah cari pasien, pasien cari kita karena udah ngelihat hasil kerja kita. Jadi tetap semangat, yang seprofesi dengan Mas Angga aja sebagai pengobat alternatif, tetap semangat. Jadi tukang pijet jangan malu, karena itu pekerjaan yang menurut saya mulia, karena kita membantu orang. Membantu orang yang sakit sembuh terus dia senyum, itu udah ibadah yang luar biasa menurut saya. Jadi tetap semangat, tunjukkan ke orang-orang kalau kalian bisa dengan kemampuan dan skill yang kalian punya. Tunjukkan kalau pasien yang kalian tangani itu bisa sembuh dari penyakitnya. Ketika pasien itu sembuh, kalian gak usah cari pasien, pasiennya akan cari kalian karena sudah melihat hasil dan bukti nyata, bukan cuma sebatas omongan semata. Next, pengen ditoto. Mas Angga ngelayani yang reschedule dulu. Program hamil. Ah, program hamil. Sedikit cerita tentang program hamil. Program hamil Mas Angga 2018 saya bikin yang namanya program hamil massal totok saraf Angga Prajabuana. Di situ banyak dari Sabang sampai Merauke saya kumpulkan jadi satu. Jadi wadah untuk program hamil. Nah, untuk yang program hamil massal dulu bisa di komen di komentar ini. Dan untuk yang berhasil monggo di komen juga, yang sudah berhasil program hamil dan udah hamil monggo, mungkin itu bisa inspirasi buat yang lain. Jadi dari 2019 saya kenalkan, karena sebelum saya kenalkan program hamil, Mas Angga ini terkenal spesialis stroke, spesialis orang yang gak bisa jalan bisa jalan. Nah, 2018 saya coba kenalkan yang namanya program hamil, karena saya lihat memang
Luar biasa, masih banyak pasutri di luar sana yang berjuang program hamil untuk mendapatkan keturunan. Pada akhirnya saya follow up yang namanya program hamil, dan alhamdulillah banyak yang berhasil dan respon dari masyarakat luar biasa. Jadi ngelihat program hamil saya dengan anatomi medis saya, ketika mereka bawa hasil medis dari dokter dan Mas Angga baca, Mas Angga bisa ngejelasin itu semua. Dan hasilnya apa? Kehamilan untuk kalian semuanya yang program hamil Mas Angga tangani. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang masih belum sukses segera sukses hamilnya. Amin ya robbal alamin. Next. Kanker, kanker itu bisa pakai kunyit putih madu, Mas. Untuk Mas siapa nih? Ahmad Qodri Alamsyah, bisa pakai kunyit putih madu yang sering Mas Angga share ya. Pendaftaran insya Allah lah untuk pasien baru mungkin Oktober Mas Angga baru buka ya. Insya Allah Oktober lah Mas Angga buka pendaftaran pasien baru. Terhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Angga Prajabuana, hati-hati. Pasti dong, Fetty. Kita nggak perlu. Nah, ini aja juga ada pelajaran. Kita nggak perlu dendam ke orang yang udah ngejahatin kita, yang udah nyakitin kita, nggak perlu. Kalau perlu, orang yang jahat ke kita, kita ajak untuk menuju kebaikan. Kalau masalah nggak pernah dendam, nggak perlu. Jadi kita fokus jadi orang baik aja. Bodo amat mah itu orang-orang. Mungkin itu aja ya, karena meski ini Mas Angga mau tidur siang dulu karena mumpung lagi free juga. Minggu ini Mas Angga nggak praktek karena ya ada acara lah. Jadi mulai dari Senin depan. Jadi untuk pasien yang reschedule, ditunggu jadwalnya, petugas saya pasti akan telepon kalian. Akan memberikan jadwal hari, nomor antrian, dan jam berapa kalian harus ke rumah. Jadi siap-siap aja untuk yang sudah tercancel kemarin untuk dapat schedule berikutnya. Mudah-mudahan sedikit story perjalanan Angga Prajabuana ini menjadi inspirasi buat kalian, terutama yang seprofesi dengan Mas Angga Prajabuana. Kita nggak perlu malu dengan kerjaan kita sebagai tukang urut, nggak perlu malu, karena orang dulu identik tukang urut ini kerjaan yang nggak dilihat orang, yang dipandang sebelah mata. Nggak perlu malu. Seperti Mas Angga, kita tunjukkan ke orang kalau apa yang kerjaan kita ini bisa jadi berkah buat orang banyak, bisa nolong orang banyak. Ketika mereka melihat hasilnya, pasien yang kita tangani itu sembuh, nah, kita nggak perlu cari pasien, pasiennya akan cari kita. Jadi tetap semangat yang seprofesi dengan saya, yang pengobatan tradisional, mau pijat urut, mau bekam, mau akupuntur, akupresur, mau apapun lah metode pengobatannya itu, insya Allah lah ketika kita semua niatnya untuk ibadah, nolong orang, rezeki itu selalu ada. Yang penting kita tunjukkan hasil dulu. Artinya hasil yang dari kita kerjakan, pasien yang kita tangani sembuh, udah, kita nggak perlu cari pasien, pasien akan mencari kita pada akhirnya. Oke, tetap semangat buat kalian semuanya, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kalian semuanya. Dan ketika juga kita udah jadi terkenal, kita nggak perlu menyombongkan diri. Ketika kita mau sombong, segeralah bersujud. Ingat, kalau maha besar itu Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya seperintil kecil aja yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspiratif buat kaliannya, buat kalian semuanya. Tetap semangat ya. Doa Mas Angga untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang program hamil, mudah-mudahan kalian segera sukses hamil semuanya dan menjadi orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Allahumma firli wali walidayya warhumna kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan di dunia dan juga di kebaikan nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Angga tutup. Tetap semangat, salam sehat dari Mas Angga Prajabuana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.